Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani di seluruh tanah air. Kali ini kita berada di lahan batu petani, lahan timun, kualitas Batara F1. Jadi cara tanamnya yaitu metode biji langsung tanam biji dengan langsung ke tanah, tidak dibibit dulu. Ini adalah salah satu lahan petani kita, Bapak Bahtiar. Dan untuk lebih jelasnya, kita ikuti wawancara dengan beliau. Langsung kita menuju ke lahan beliau yang sudah berbunga. Kita lihat sudah ada bunga dan umur lebih kurang 35 hari setelah tanam biji. Dan kita ikuti, sudah berbuah ini. Sudah ada bakal buahnya. Oke, ini sudah sampai kita ke taninya. Ini salah satu hama yang menyerang daun dari timun tersebut. Mungkin nanti kita cari dulu. Assalamualaikum, Pak Bahtiar. Waalaikumsalam. Ini lahan timun berapa kira-kira luasnya, Pak Bahtiar? Berapa? Ada setengah hektar. Sini, Pak Bahtiar. Lebih kurang setengah hektar. Setengah hektar ya? Ini lebih kurang setengah hektar. Dan kita lihat tadi udah kita pantau ke seluruh lokasi yang bahwasanya ini sudah berumur berapa, Pak Bahtiar? 35 hari. Apa metodenya sehingga dapat subur seperti ini, Pak Bahtiar? Mungkin kita dalam melakukan memakai pupuk kandang. Pupuk kandang, pupuk kompos dari kotoran ayam sehingga dapat subur seperti ini ya. Lain-lain pupuk-pupuk lain ada dipakai? Lain cuma menggunakan kalau kimia pupuk Posca saja. Posca ya? Posca subsidi ya? Subsidi. Ini udah mulai berbunga nampak ini. Kira-kira berapa umur dapat dipanen? Biasanya mungkin sekitar 2 hari lagi. 2 hari lagi ya? Sudah bisa dipanen. Dan setiap panen berapa selangnya? Enggak selang ini. 2 hari sekali atau 3 hari sekali? Tiap hari biasanya. Tiap hari ya? Biasanya tiap hari. Oke, inilah. Ini Bapak penyuluh kita langsung terjun kepada petani. Mengamati sekaligus menyarankan apa yang memang kami dari tim BP Buluh selalu berkomunikasi dengan petani. Salah satunya ini petani timun, komoditi hortikultura, untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan pasar. Makanya diadakan penanaman timun ini. Dan secara rutin sudah dilakukan sekitar 5 tahun yang lalu. Di rotasi namanya ada timun, ada semangka, ada kacang panjang juga. Kadang-kadang ada yang juga tanam cabai. Oke, demikianlah liputan pada siang ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan para pecinta tanaman timun, khususnya tanaman hortikultura ini.